Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqama hujjata wa burhanahu bil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'i wal mukarrabin wa siratun fid dunya ibratun liman arada yattakhidha kudwatan ala sabilihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الذي جعل العلوم سراجا للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Panitia pengajian majelis taklim Lelong yang saya muliakan, Dr. Andes Haji Bapak Maskanah bersama keluarganya, Nini Mami Sanak Bija Semeton Tiang Bini Laki Rahimahkumullah. Saya pertama lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ican lukum tiang nike kesehatan, kesempatan serta iman sehingga kulirau di tempat yang mulia nike. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menuju majelis yang mulia nike kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat serta salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita hadiahkan kelak diganti dengan syafaatnya yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, sopo waktu Rabi'atul Adawiyah dimimpikan oleh pembantunya, berakhir ke dalam mimpi. Rabi'atul Adawiyah, mbe lain mukena sajari bungkus melaik waktu saat meninggal dunia. Yunin teketuan Rabi'atul Adawiyah isi pembantu. Wah, tersalin mukena sajari bungkus kelaik, tersalin sidi-sidi Allah SWT isi pakaian istana. Tontuluk sidi-sidi Allah SWT kentauk sak tinggi tinggang isin Rabi'atul Adawiyah. Sehingga Rabi'atul Adawiyah niki ibu sekalian berwasiat kepada pembantunya, lemak lamung kemati dini bae dibungkus isi telekung atau mukena sagirang kawih kesembahyang. Jadi ibu sekalian, kalau nanti lagu nimpani buah siat ibu takut teruak mati ini genggir mbe sagirang kawih kesembahyang ini ke mbe sagirang kawih kesembahyang ini ke ibadah ini ke iya sempen ada nilu jari bokos salaki nike juga bisa jubah sakira kawih tibadah. Sehingga saya dina Abu Bakar bebasa lamun keninggal dunia dene baik di bokos si jubah sakira kawih sembahya ini terbelik jubah sak baru aparan bokos sak baru sak paling sholat ibu-ibu mukena atau jubah sakira kawih tibadah sehingga ia jadi saksi maratuk sama ia jadi bila bantet telak di, besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, jadi beda mukena nike mukena sakira kawih tibadah nike ada lapisan pertama kan sabini nike kan sunahnya lima lapis. Sabini, sunahnya lima lapis. Jadi lapis pertama taruhlah mukena yang paling sering dipakai. Lapis kedua baru terus kain kapan, lapis yang putih dan seterusnya. Adik saya jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis taklim ibu-ibu. Debu-debu yang menempel yang sering disampaikan oleh teman-teman jamaah tabligh.
debu-debu yang menempel ketika kita hadir di majelis taklim itu akan menjadi perisai benteng dari jilatan api neraka. Muka aling saat lekong malik jadi benteng daripada api neraka. Debu yang menempel di kaki kita ketika kita berangkat ke majelis taklim, maka itu akan menjadi benteng daripada jilatan api neraka. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi Rabi Atul Adawiyah ini ke Demen Ketua Nisi Mungkar dan Nakir, ibu-ibu Marabuki mau berjawab Rabi Atul Adawiyah. Kemai angan marang sa peketua nang kene marang buki. Yunin Rabi Atul Adawiyah. Elek kedemen naon aran Allah Taala. Dek kuah lupa nyaran Allah Taala. Bu kemai angan marang peketua nang kene marang buki Allah tulah kan. Mun te kene isi Rabi Atul Adawiyah. Salam kena Allah Taala. Tulak maka dan akhir niki ibu dan semen berketuan malik saya berjawab nike adalah amal ibadah. Ini Nabi Rabi Atul Adawiyah ibu-ibu lagu amal ibadah sebab sholat itu nanti datang. Jadi ketika kita sudah masuk ke liang lahat maka datanglah sholat dari arah kepala. Begitu muka dan akhir mau mengazab kita ibu sekalian, datang puasa dari arah kanan, datang sedekah dari arah terus. Hai lamun mangkin ibu sekalian, nggih, apa manfaat sholat? Apa manfaat puasa? Apa manfaat? Tidak ada. Ibu sekalian, seperti orang di dalam kandung. Mara bayi di dalam kandungan. Kalau bayi di dalam kandungan, ibu-ibu, belum ada manfaat mata apa gunung mata ngunin bayi ke dalam kandungan ni ke? Apa gunung mata? Belum ada. Apa gunung nima? Di mana nak guna nima ke dalam tian? Berembit nak berguna langsung keropok tau saja enak. Nak kaki apa guna kaki belum ada, telinga belum ada karena di dalam kandung. Begitu kita lahir ibu-ibu, barulah tangan punya manfaat, mata punya manfaat, telinga punya manfaat. Begitu juga amal ibadah. Kalau kita sudah masuk ke liang lahat ibu-ibu, barulah sholat datang manfaatnya. Zakat datang manfaatnya, sedekah datang manfaatnya. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran, milik tepatulah sholat ta'ala ke dunia untuk menjadi orang yang suka sedekah. Kenapa? Karena tahu hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Artinya baru orang itu yakin setelah masuk ke liang lahat. Ibu sekalian yang menghadir ke majelis taklim, apa? Coba beras murah nani tolong. La ilaha illallah. Ini terprotes anu apa nak? Kepala kadus. Kadus salah jari. Atau kepala salah jari telah kepilih maku pira kali kelecok. Beras murah masih nentok ingat kaku. Telah terlalu perjuang kemun. Beras murah kalau pilih lalu. Ini kita di dunia ini sudah ribet beras murah ibu-ibu. Apalagi di akhirat. Apalagi di alam kubur. Nah, saya tidak akan pidato panjang lebar. Saya kasih tenis ziarah kepada para ulama. Ini kita kurang sekali takzim kepada para tuan guru, kepada para ulama, sehingga kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu tidak ada. Kenapa?
karena kiraku kita kurang takzim kepada ulama dan para tuan guru. Tuan guru, halo, tuan guru, tuan halo. Dia menggiring ke anak, apa kan tiang kocek ke bibu, kocek ke tiang. Muka berderek ke tuan guru, dia nak penggita. Di kocek ke tiang. Gerak nak jadi tuan guru ke kocek terlalu. Adilin yang mulia, kenapa ilmu kita kurang berkesan? Kenapa ibadah kita lemah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita kurang takzim kepada ulama. Saya lihat di Jawa ini, bagaimana takzim santri kepada tuan guru. Sebelum saya waktu itu baru datang, selesai mondok di Kediri, di Nurul Hakim Kediri, saya berangkat kuliah ke Setibondo. Kita seorang kiai naik ngajar di masjid, terobot sandal di si santri. Han, kombin terobot sandal tuan kan kiai unik. Ternyata ibu sandal tuan kiai ini kita terobot terperi di andang. Ada nih balik diri yang bareng kiai sandal nika. Ini kita ngaji untuk berdiri sandal tuan guru telah. Mereka sandal kisi tuan guru Sabtuwa. Kak ngajah apa lah? Kak ketajah Fatul Mu'in di majelis taklimnya di Nurul Hakim. Mereka sandal ke kanak kisi. Tempat paling sandal di sini santri. Goyo ma'arak takzim malah. Jadi ibu sekalian, setiap pengajian saya lihat santri seperti itu. Begitu kiai datang, sandal kiai itu direbut untuk diperbaiki tempatnya dan diperbaiki arahnya. Akhirnya ngonek-ngonek milun terberukut. Kenapa? Karena di situ ada berkah. Di titik pondok itu sekalian, kalau status benemat 24 jam tidak boleh putus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam sampai matahari terbit lagi. Terus amalan terus. Hadirin yang mulia, ketika sang ulama lewat, kita sunnah menundukkan kepala. Jadi begini yang saya lihat di Setibondo itu begini. Tidak ada satupun santri yang bergerak kalau kiai itu lewat. Saya bilang sungguh luar biasa mulianya orang-orang alim di tempat itu. Alam unita, tuan guru politik. Becatang kena tuan guru politik. Namun tuan guru dia milih berpolitik, ibu hancur. Hancur negara ini kalau tuan guru tidak ikut berpolitik. Saya jadi rumus undang-undang ke DPR ini, namun dia milu dengan alim rumus undang-undang ke anggota dewan ini ke lepak niki halal ibu. Beram niki halal ibu. Halal semua kalau tuan guru tidak ikut berpolitik. Maka tuan guru itu wajib hukumnya berpolitik. Aneh keadaan supaya maaf, ini jangan salah pemahaman terhadap tuan guru yang ikut berpolitik. Nah ini baik mau miras ini mau di sahkan oleh undang-undang, tapi kalau tidak kuat majelis ulama, tidak kuat orang-orang di dewan itu dari PKS yang menyuarakan supaya jangan disahkan, hancur negara ini. Nah ini kenapa kalian di Bima ibu ada ibu protes ke Alfama, demo dia ke Alfama. Kenapa dia demo? Ternyata yang dia makan Oreo yang bercampur dengan daging babi. Siapa yang salah? Saya salah.
Ternyata Om Rio itu memang diproduksi untuk wilayah-wilayah kafir. Cocok ke Tim-Tim, ke Nusa Tenggara Timur, ke Bali, yang mayoritas orang Hindu, orang kafir dan orang Hindu. Wajar itu diproduk Oreo yang bercampur dengan babi. Lagu karena karyawan-karyawannya ini tergesa-gesa menaikkannya ke mobil box, maka yang Oreo yang haram itu terlanjur lupa. Ternyata yang dikirim adalah pengirimannya adalah ke wilayah orang Islam. Aniki ibu sekalian, siapa yang salah? Kita semua yang salah. Kalau nanti barang-barang haram membludak, sekarang sirkuit, apa yang akan muncul di sirkuit ini ibu? Barang haram pasti datang ke wilayah Lombok, minuman haram pasti datang ke wilayah Lombok, hotel-hotel itu akan penuh dengan barang-barang haram, saya yakin. Bu yakin lalu kan hotel di Ketiman Sabil belum tentu makan nih di petugas hotel itu. Lalu tempat goreng daging sapi, bareng di meninggas daging sapi, daging babi, bareng minyak kendi penyewa. Mungkin halal. Jadi hati-hati kalau makan di hotel sekalipun hotel sasa. Kenapa? Karena petugas pelayan. Ya orang-orang begitu. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan ini. Masih panjang sekali tapi ini karena waktu, okay? Jadi cara kita berziarah kepada Tuan Guru pertama adalah sunnah membawa hadiah datang ke Tuan Guru. Apa? Minyak wangi, okay. Nenek jauh dealer langsung itu berapa dealer menjauh atau sertifikat menjauh ziarah ke Tuan Guru. Jadi sudah bawa minyak wangi berbicara di bebo. Silat Tuan Guru pilih. Ini cara ni kan? Jangan ikut minyak wangi Tuan Guru. Salah. Maaf, salah ni ke? Kurang adab. Jadi nadek kita iman sila pak. Awas Tuan Guru. Sudah membawa hadiah, ya minyak wangi, sorban. Namun daun-daun kelak sudah masih silakan. Lagu-lagu Tuan Guru rematik, pejuk kangkung sini rematik. Hadirin yang mulia, yang ketiga sunnah meminta doa kepada Tuan Guru. Ini adab kita silaturahim. Sunnah minta doa, Tuan Guru. Doakan anak saya Tuan Guru, doakan suami saya Tuan Guru, misal suaminya masih kurang bagus. Doakan istri saya. Nah, bagaimana cara kita ziarah kepada orang miskin? Nanti pada pengajian yang lain kami sampaikan, bagaimana kita ziarah kepada orang-orang miskin. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani, dia wajibkan dirinya ziarah kepada orang-orang miskin. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada salahnya, itu adalah semata-mata kebodohan tiang. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah SWT. Mohon dimaafkan. Subhanallah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ma fi bil aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.